Nanti ada yang menindak langsung. Mas, kayak adakannya apa? Mediasi atau? Ya kita ngikuti proses yang ada aja, ya. Subscribe Berita Surakarta. Dari beberapa pengacara menamakan diri sebagai tim Gibran, itu singkatan ya, jadi giliran berantakan ini. Ya ini kan karena giliran kita sekarang kok malah jadinya berantakan begini demokrasinya. Ya tidak ada persiapan khusus, seperti biasa saja sidang. Karena ini kasus perdata ya, kita persiapannya ya cukup dengan berkas-berkas. Saya dan rekan-rekan itu adalah orang-orang hukum, orang-orang yang peduli tentang penegakan hukum di Indonesia, yang katanya adalah hukum adalah panglima tertinggi. Dan kenyataannya, pada faktanya, pada hari-hari belakangan ini dalam gejolak politik itu bersangkut paut dengan yang namanya hukum. Nah, hukum ini kan menurut kami, hukum pada era sekarang itu banyak yang dilecehkan dan disalahgunakan gitu. Ayo para praktisi hukum di seluruh Indonesia, ahli-ahli hukum, ahli-ahli tata negara, masa sih kita nggak bersuara dengan kondisi Indonesia yang sekarang ini? Saya mengajukan gugatan tujuannya untuk ilmu, dan saya ini juga konsepnya masih dalam, konteksnya masih dalam ilmu. Justru saya senang ini lebih menambah wawasan dan ilmu pengetahuan saya. Kesempatan emas lah. Tapi kalau menanggapi ada gugatan sampai 204 triliun itu gimana, Mas? Ya nilai 204 triliun ya. Yeah. Itu ya saya kira nanti saya coba cari dulu sampai tua ya. Tapi nanti arahnya apakah ingin berdamai atau melanjut? Saya sendiri ingin lanjut aja sih. Malah justru lanjut ya? Sampai putusan. Kenapa, Mas? Ya tadi kan saya bilang ini tingkat emas saya untuk menimba, menyempurnakan ilmu saya. Tapi menghadapi gugatan seperti yang dikatakan tadi, yang itu kan menyinggung alma mater juga. Menurut Alma sendiri seperti apa? Itu kan pokok perkara nanti di sesi jenar wajar. Kalau sudah jawaban. Ya, dari malam ini. Iya. Selisih satu. Ya, 21. Oke ya. Ya, kami ini adalah kuasa dari KPU Republik Indonesia ya, untuk mewakili atas gugatan 283.
pada prinsipnya begini ya, KPU itu kan sebagai pelaksana undang-undang ya. Jadi apapun yang diputuskan atau yang sudah menjadi kebijakan undang-undang itu akan dilaksanakan oleh KPU. Nah, berkaitan dengan gugatan ini, kita sebagai apa instansi yang tunduk kepada undang-undang dan menghargai atas apa gugatan dari masyarakat, maka kami datang gitu. Nah, perkara nanti apakah ini salah alamat atau enggak, nanti kita dalam proses pembuktian selanjutnya ya begitu. Sementara ini kita masih mengikuti proses itu. Kalau tapi kalau sebagai apa asumsi dasar kita sih kayaknya sih memang tidak tepat gitu ya. Nah, masih pemeriksaan legal standing aja kan. Tanggapannya dari kuasa hukumnya Mas Gibran. Ya, kita hormati setiap panggilan di pengadilan, kita hormati, kita hadir, kita akan ikuti proses-prosesnya sampai akhir nanti. Tapi kalau tanggapan dari kuasa hukum dengan adanya gugatan ini bagaimana sih? Ya kan kita kan mengenal 163 HIR, siapa yang mendalilkan dia yang akan membuktikan, ya kita nanti tunggulah penggugat akan membuktikannya seperti apa. Nanti juga pasti akan diukur oleh majelis dengan baik, insya Allah putusannya juga nanti akan putusan yang seadil-adilnya. Cukup ya. Terkait dengan mediasi ini sendiri mungkin langkah dari Mas Agung gimana? Kita mau mendengar dulu dari penggugat. Hari ini harus selesai atau memang ada waktu tertentu untuk kembali sidang? Enggak ada sih, kita apa namanya ikut dari majelis saja, nanti akan menentukan jadwalnya seperti apa dari panitera juga. Oke, tapi yang jelas tadi dalam persidangan menolak untuk mediasi. Enggak ada. Kan belum mediasi. Belum. Oke. Ya. Mas, nama. Fasilitasi penganggaran dan pengawasan sekretariat DPRD. Mulai J, 1, 2, 3. Ampun. J. Pengadilan.
nanti ada yang menindak langsung. Mas, kayak ada kan yang mediasi atau? Ya kita ngikuti proses yang ada aja, ya. Yeah. Terima kasih. Ya, yuk lanjut lagi. Yuk. Ya dilihat besok ya. Subscribe Berita Surakarta.